salam sehat. Senang sekali Opa, saya bisa bertemu dengan Opa di sini. Dengan usia Opa yang sudah lanjut, tapi semangat Opa masih luar biasa menjadi Kepala Kewang Negeri Haruku. Opa, saya punya beberapa pertanyaan untuk Opa, dan saya berharap Opa bisa berbagi bersama saya dan semua teman-teman. Jadi, apakah saya bisa langsung saja memberikan pertanyaan saya ataukah bagaimana Opa? Silakan. Oke. Opa, pertanyaan saya itu yang pertama, sejarah Kewang di Haruku itu seperti apa, Opa? Jadi Kewang ini dia sudah ada sejak para leluhur sampai sekarang ini. Kalau sasi itu, katakan ikan lompa itu yang merupakan hasil sumber daya alam yang ada di Haruku, itu sasi itu keturunan sudah diberlakukan itu dari tahun 1600, dari masa leluhur sampai sekarang. Jadi saya sudah generasi ke-7 Oke, Opa. Sekarang kan Opa adalah seorang Kepala Kewang Negeri Haruku, Opa. Iya. Nah, kira-kira apa yang membuat Opa merasa terpanggil untuk menjadi seorang Kewang? Ya, sebenarnya Kepala Kewang itu adalah warisan. Kalau di Haruku, itu warisan orang tua. Jadi dari moyang saya terus sampai kepada Opa saya, sampai kepada saya, jadi itu dia sudah berada dari dulu sekali. Dan karena ini warisan, makanya saya sendiri tidak bisa diberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Hanya dengan pendidikan sekolah rakyat, maka saya harus tetap tinggal untuk melanjutkan warisan ini. Jadi kita ada 4 orang, adik berkakak, 4-nya laki-laki, 4. Jadi kakak yang tua yang sebenarnya harus melanjutkan warisan ini. Tapi karena kakak yang tua dia tidak mau, ya dialihkan, diserahkan itu ke saya sebagai adiknya. Karena dari kecil memang saya yang selalu ikut bapak tua untuk jadi kepala kewang dalam tugas-tugasnya. Tapi saya merasa bangga juga karena bisa melanjutkan tanggung jawab ini sudah 43 tahun. Dari tahun 79 sampai sekarang sudah 43 tahun. Mengapa orang bertanya, mengapa ingin jadi kepala kewang sampai tidak bisa melanjutkan sekolah? Ya karena itu musyawarah keluarga sudah memutuskan bahwa Elisa harus melanjutkan warisan orang tua ini. Jadi kalau orang berbicara mengenai kewang, banyak orang juga tidak tahu bahwa kewang itu apa. Zaman dulu kalau orang tua kita mau ke hutan, ditanya, bapak mau kemana? Dia mau pergi potong kayu atau dia mau pergi cangkul di kebun, dia tidak pernah bilang begitu bahwa cangkul atau potong kayu. Tapi dia bilang mau ke ewang dulu. Jadi ewang itu, kewang itu asal katanya dari ewang, artinya menjaga, pergi ke hutan, menjaga hutan. Tapi bukan saja dia menjaga hutan, menjaga laut, menjaga tata krama dalam kampung, dan juga menjaga kebersihan sungai. Jadi kalau hutan lebat, orang Maluku bilang ewang, salah kelola sehingga ada ampung. Karena warisan kepala kewang, beta rela tinggal di kampung. Nah, kemudian Opa, dalam struktur kewang di negeri Haruku ini, ada berapa orang anggotanya, Opa? Kalau saya dengan kewang, ada kewang laut, kewang darat, tapi semuanya disatukan menjadi satu. Dan ada 40 orang anggota kewangnya. Tapi di antaranya ada 5 orang perempuan. Kalau di tempat lain, mungkin mereka ya tidak boleh memberikan kesempatan untuk orang perempuan menjadi duduk di lembaga adat. Tapi kalau di Haruku dari leluhur lagi, itu sudah ada orang kewang perempuan. Jadi ada 5 orang kewang perempuan dari 5 marga atau 5 soa. Mereka berada bersama-sama dengan kewang yang laki-laki ini. Dan karena itu kalau orang berbicara mengenai gender, gender itu sudah ada dari dulu, dari zaman orang tua, dari moyang-moyang kita lagi sudah ada gender. Jadi mereka ya satu kebanggaan tersendiri sebenarnya untuk beta, bahwa mereka sudah lebih mengetahui semuanya. Orang berbicara sekarang mengenai pembangunan berkelanjutan, jauh sebelum itu ketumpung para leluhur itu sudah melakukan itu. Oke. Kemudian Opa, tugas dari masing-masing anggota kewang itu apa saja, Opa? Jadi masing-masing anggota kewang itu kita bagi tugas satu-satu grup, misalnya ada 5 orang. Mereka mempunyai tugas itu untuk menjaga, mengontrol di hutan, menjaga di laut, jangan sampai ada pemboman. Terus
semua tanggung jawab itu mereka kerjakan secara bersama-sama. Ada punya pengawasan di laut juga dengan untuk para pelaku pemboman yang sering mereka melakukan pemboman di laut, itu mereka yang awasi semua. Jadi mereka itu setiap waktu melaut terus dengan ya ada perahu yang sudah diberikan untuk mereka buat pengawasan di laut. Tadi kan Opa sempat singgung tentang sasi, Opa. Nah, Opa, saya ingin tahu sebenarnya sasi itu punya arti yang sebenarnya itu apa, Opa? Ya, kalau kita orang berbicara mengenai sasi, banyak orang juga kurang mengerti itu. Tapi kalau di Haruku mereka sudah tahu, kalau sasi itu adalah larangan. Jadi di dalam tanda sasi itu ada menyerupai tubuh anyaman yang dibuat dari daun kelapa di anyam, berbentuk ikan. Di tubuh ikan itu digantung semua sumber daya alam yang dilarang, tidak boleh diambil sebelum waktunya. Misalnya nangka yang paling muda, cempedak muda, nenas muda, pala muda, itu semua dilarang, untuk tidak boleh diambil. Maksud tidak boleh diambil itu harus ditinggalkan sampai pada waktunya dia sudah matang baru bisa diambil. Itu karena itu ya beta mau mengingatkan ke orang Maluku ini bahwa kalau berlayar sekarang hari sudahlah malam. Singgah dulu di sanana. Mari kita manfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Nah, Opa, Haruku ini kan terkenal dengan sasi lompa, Opa. Sasi ikan lompa, kan, iya, Opa? Iya, betul. Nah, Opa, bolehkah Opa berbagi tentang apa itu sasi ikan lompa untuk saya dan mungkin teman-teman yang belum tahu? Iya, ikan lompa itu adalah sejenis ikan sarden, seperti ikan make juga di tempat lain. Tetapi ikan lompa, Haruku punya satu kelebihan itu, di mana ikan yang ada di air laut dipanggil masuk ke sungai, baru dipanen di sungai. Dan itu tidak ada di tempat mana di Maluku, cuma hanya di Haruku. Jadi, sasi di Haruku itu dia terkenal itu, bukan hanya untuk di hutan, di laut itu, tapi juga di dalam sungai ini. Makanya kita harus menjaga kebersihan sungai itu. Nah, karena itu beta bilang, kalau mau menanam nangka, tanam saja dalam tanah. Beta juga yang pernah sangka, sasi terkenal di mana-mana. Nah, itu yang menjadi satu kelebihan atau satu catatan tersendiri untuk orang Haruku. Hewan dan sasi itu adalah sesuatu hal yang paling menarik. Opa, rumah kewang ini dibangunkan bukan saja sebagai rumah begitu saja, yeah. Opa, tapi kira-kira dia punya fungsi lain sebagai rumah kewang itu apa saja? Ya, jadi di rumah kewang ini dia punya fungsi itu untuk pendidikan lingkungan, juga pendidikan budaya. Lewat budaya, lingkungan terjaga. Jadi lewat budaya itu ada aturan-aturan adat yang bisa melindungi, menjaga, sehingga alam itu tetap lestari. Opa, apa yang bisa Opa lakukan supaya tradisi kewang ini dia tetap berlanjut dan tidak pernah hilang? Ya, kewang ini tidak bisa hilang, karena beta sendiri selama menjadi kepala kewang sudah 43 tahun ini, beta bikin regenerasi. Ada kewang kecil, ada kewang muda, dan juga ada kewang yang tua. Jadi anak-anak dari kewang muda sekarang sudah masuk ke kewang tua. Setelah orang tuanya meninggal, dia masuk menggantikan orang tuanya. Jadi regenerasi itu tetap ada. Dan kewang kecil ini, ya mereka datang ke sini, mereka belajar sambil bermain. Untuk anak muda Maluku, Opa, apa pesan Opa untuk anak muda Maluku? Ya, kalau untuk anak muda Maluku, beta punya pesan, mari kita jaga akan semua baik-baik. Karena titipan ini dari leluhur ini, titipan dari Yang Maha Kuasa ini, kalau kita tidak jaga dengan baik, satu waktu nanti kita akan merasakan bagaimana suatu penderitaan yang akan dirasakan oleh mereka. Kalau sumber daya alam ini tidak dijaga dengan baik, maka mereka akan merasakan bahwa itu nanti susah di tanah sendiri. Tamangi om den tanta tanta do, mari katumba kumpul di Ambon. Yo sapala kalau bukan katung dua, perbangun akang paria akang daerah Maluku manis. Dolo tete deng nene dong bilang,
jaga, katong pun tanah baik-baik. Yo siapa lai, kalau bukan katong dua, perbangun akan, paria akan, daerah Maluku manis. Hujan kalau turun ancur sana ancur sini, banjir katong seng ampong ampong lai. Mari juai rame rame, katong jaga akan bye bye. Sio siapa lai siapa lai siapa lai, kalau bukan ale. Mari juai rame rame, katong jaga akan bye bye. Siapa lai, siapa lai, siapa lai, kalau bukan Alih.